Pustaka Tanah Leluhur, karya Syamsuddin Osman. Dengan pertanyaan, apalagi yang perlu aku berikan kepadamu setelah sebatang pena di tangan menjadi tiang menongkat negara, setelah sehelai kertas difikir menjadi samudera membadai cinta, setelah kanvas putih di kalbu menjadi taman berbunga bahagia, dengan pertanyaan, apalagi yang perlu aku lontarkan kepadamu? Adakah dengan seberkas bahasa rindu, andai daulah insani menjadi 1000 sanksi di pustaka iman? Atau cukupkah dengan rayu yang terbit dari getir resah menggugah hayat pertiwi? Terlalu banyak yang kau rahasiakan dalam sebuah teka-teki salah silah bangsa. Apakah kita rela melihat bunga-bunga di taman damai kusam, layu, dan gugur menjadi roh kehilangan tuan setelah harumnya terpenjara dalam gua kenangan? Apakah kita sedia mendengar jeritan walang berkumandang di langit purnama setelah gerimis mimpi menjadi badai tak mengenal Tuhan? Sebenarnya, ketukan angin dari timur lewat musim gugur itu telah memaknakan tegar diri menjadi pemberani yang menukil riwayat duniawi dan membunuh kepalsuan mimpi. Engkau tamadun leluhur bersemadi kasih, suburlah dalam tatapan